Halo sahabatku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Hendra Vlog Channel yang selalu membawakan berita informasi terkait berita informasi perkembangan pembangunan jalan tol Bocimi tahap 2 di tahun 2023 ini. Baik para sahabat, Hendra Vlog Channel sekarang berada di area Kampung Cijawa, Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Ini masih tepat di hari Rabu tanggal 22 Februari 2023. Dan ini sekitaran jam 10 siang para sahabat. Baik para sahabat, kita akan melanjutkan informasi yang di area Kampung Cijawa ini, tentunya di progres Bocimi tahap 2 area Kampung Cijawa, Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, yang setelah tadi Hendra Vlog Channel sudah memberikan informasi di kawasan Manggisilir sampai ke area Kampung Kebon Kawung, Desa Nengerang, dan dilanjut di area Kampung Cijawa ini. Oke, para sahabat, kita akan melihat situasi kondisi progres Bocimi yang berada di depan ini, yaitu kita akan melihat area-area yang sedang dalam tahap pekerjaan ya, para sahabat. Nah, di area sini di hari Rabu seperti yang kita lihat banyak sekali aktivitas ya, yang terutama di area depan ini ya, para sahabat. Ya, para sahabat, kita akan melihat yang arah Bogor Jakarta dulu. Nah, seperti yang kita lihat bersama, area bentengnya sudah sampai ke area sini dan sudah selesai ya. Dan area yang ke depan ini area progres Bocimi Kampung Cijawa, yang seterusnya ke depan itu ke area progres Bocimi area jembatan Purwasari yang berada di depan sana ya para sahabat. Seperti biasa para sahabat, ini yang arah Bogor Jakartanya. Nah, para sahabat, saya tepat di area jembatan Kampung Cijawa ini. Dan situasi kondisi siang hari ini seperti ini ya. Baik, para sahabat, kita akan berlanjut melihat area progres Bocimi yang di depan ini, yaitu di area Kampung Cijawa. Dan situasi di hari Rabu ini di tanggal 22 Februari 2023 seperti yang kita lihat bersama, bahwa area-area yang sudah selesai yaitu area benteng tengah dan area benteng yang kiri ini, dan yang belum adalah area yang arah kanan ya para sahabat. Dan ini area yang ke depan ini, yang ke area exit Parung Kuda ya, yang kedepannya tentunya di depan ada progres lagi, yaitu area progres Bocimi area Kampung Arca lebih keris ya para sahabat. Dan di sana pun masih ada banyak aktivitas, dan nanti setelah dari sini Hendra Vlog Channel akan ke sana ya para sahabat. Oke para sahabatku semuanya, kita sudah menyaksikan informasi area progres yang di depan ini, dan kita akan berlanjut ke area progres Bocimi Kampung Arca lebih keris. Mari sahabat, ikutin terus Hendra Vlog Channel. Ya para sahabatku semuanya, Hendra Vlog Channel sudah berada di area Kampung Arca lebih keris.
Nah, para sahabat, untuk situasi kondisinya di area kampung Arca Lewi Keris, yaitu di area terdekat jembatan Arca Lewi Keris ini, di depan masih selalu banyak aktivitas ya. Teruntuk di hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 dan kondisinya seperti ini ya. Ya, para sahabat, kita kembali melihat area yang depan ini, yaitu area yang ke Sukabumi ya. Ini ke area exit Parung Kuda yang kedepannya, dan masih terlihat ada aktivitas ya di depan sana. Ada dua alat traktor sedang pengerukan, sedang perapihan-perapihan area lamping lembah Arca Lewi Keris ya, para sahabat. Ya, para sahabat, jangan lupa yang baru menemukan channelnya Hendra Vlog Channel, alangkah baiknya dukung terus channelnya Hendra Vlog Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga boleh bagikan video-video dari Hendra Vlog Channel ke media sosial kalian agar teman-teman yang lain dapat mengetahui informasi terkait berita informasi perkembangan pembangunan jalan tol Bocimi tahap 2 di tahun 2023 ini. Oke, para sahabatku semuanya, kita sudah menyaksikan informasi di area Progres Bocimi tahap 2 Kampung Cijawa yang berada di depan sana, dan area Progres Bocimi Kampung Arca Lewi Keris yang berada di lokasi ini ya, para sahabat, di hari Rabu tanggal 22 Februari 2023. Ya, para sahabatku semuanya, mungkin informasi hari ini kita usahakan dulu sampai di sini, dan setelah dari sini Hendra Vlog Channel akan memberikan informasi lagi di area exit Parung Kuda ya, para sahabat. Dan maka dari itu, stay tune terus di channelnya Hendra Vlog Channel, karena Hendra Vlog Channel di setiap harinya selalu berbagi informasi terkait memberikan informasi-informasi perkembangan tol Bocimi tahap 2. Baik, para sahabatku semuanya, Hendra Vlog Channel izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.